Ada satu pertanyaan penting buat kita. Sebetulnya untuk apa sih kita laksanakan bela negara? Seberapa penting bela negara ini untuk kita semua? Dan mengapa ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius? Saya kira ini pertanyaan yang mendasar buat kita semua. Kita berkumpul di sini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan, tapi ini memberi nilai yang luar biasa. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa Indonesia ini berdiri itu berdasarkan sebuah komitmen dan sejarah yang sangat panjang. Kalau kita bicara mengenai tombak-tombak sejarah, bagaimana kita sampai kita dari merdeka sampai saat ini kita mengisi kemerdekaan, itu prosesnya begitu panjang. Artinya apa? Negara ini tidak lahir begitu saja. Negara ini hadir karena kita menyadari sepenuhnya bahwa kita perlu menjadi sebuah bangsa dan perlu kita menjadi sebuah negara. Lalu pertanyaannya, nah kalau sudah berdiri, terus bagaimana? Bangsa dan negara ini harus dirawat. Bangsa ini harus dirawat. Bangsa ini harus survive. Bangsa ini harus menjadi sebuah bangsa yang besar di dunia. Bangsa yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Ini juga semua kita. Tugas semua dari kita semua. Oleh karenanya di dalam amanat konstitusi kita, di dalam pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara.